Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,3 mengguncang Padang Silimpuan, Sumatera Utara pada Selasa 1 Oktober 2024 pukul 9.18 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menegaskan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. BMKG mencatat bahwa episenter gempa berada pada koordinat 1,08 lintang utara dan 98,80 bujur timur, tepatnya 61 km barat daya Padang Silimpuan dengan kedalaman 108 km. Mereka menyampaikan bahwa gempa tersebut memiliki magnitudo 5,3 dan terjadi pada tanggal 1 Oktober 2024 pukul 9.18 waktu Indonesia Barat. Dengan lokasi yang telah disebutkan dan kedalaman 108 km, serta menegaskan bahwa tidak ada potensi tsunami. BMKG juga melaporkan bahwa hingga saat ini belum ada dampak signifikan yang terlihat. Mereka mengingatkan bahwa informasi tersebut disampaikan dengan prioritas pada kecepatan, sehingga hasil pengolahan data mungkin belum stabil dan dapat berubah seiring bertambahnya data.